Ya, jadi memang di Kota Tangerang ini pertama belum ada tempat hiburan yang tepat. Jadi mereka kebanyakan masyarakat ini keluar dari Tangerang ke daerah sekitar, bahkan ke Jakarta. Nah, dengan adanya tempat ini, kami berharap membangun iklim investasi yang baik di Kota Tangerang yang pertama. Yang kedua, biar masyarakat ini spendingnya juga di kota ini. Data base market ini bukan pop-up market, tetapi ini suatu tempat yang permanen. Isinya juga banyak sekali, dari kuliner kita ada 130, dari night market kita ada 160, dan yang membedakan adalah kita ada area celebrity di mana di lorong night market kita itu berbeda-beda berbagai macam celebrity. Mulai dari ada Ruben, ada Raffi Ahmad, Jessica Iskandar, Kami Kapusin, dan sebagainya. Mereka berjualan di food-food kita itu di setiap sisi. Jadi, pada dasarnya sih nggak ada syarat khusus, cuma kita akan melakukan analisis apakah produknya bagus. Lalu kalau memang sudah disortir oleh tim internal kita, kalau memang bagus, ya, maka bisa masuk. Yang pertama, pengusaha itu harus punya visi. Jadi visinya itu apa, kedepannya mau dibangun apa. Terus harus punya misi yang baik. Setelah punya visi untuk pola bisnisnya, maka misinya apa kedepannya? Apa untuk memperkaya diri sendiri atau untuk berdampak baik pada lingkungan? Tapi yang paling penting harus punya mimpi. Jangan pernah takut untuk bermimpi. Setiap usahawan, setiap entrepreneur harus punya mimpi dan tidak boleh takut untuk bermimpi. Tapi mimpi aja nggak cukup. Kita harus bangun dari tidur dan merealisasikan mimpi kita itu.